Hai hai hai, sahabat Bintang. Welcome back to channel Bintang Fabric. Balik lagi sama aku di sini di sesi review kain. Kali ini aku mau bahas bahan satin-satinan. Nah, untuk saat ini Bintang Fabric punya total 3 jenis satin. Ada satin Aromani Silk, satin Velvet, dan Max Mara. Ketiganya sama-sama satin, tapi punya karakteristik yang agak beda nih. Nah, dari mulai lebar kain nih. Sebetulnya ketiganya sama-sama punya lebar yang sama di lebar double 150 cm. Sedangkan kalau dari segi komposisi, satin Max Mara dan Velvet sama-sama komposisinya tuh 100% polyester. Kalau Armani justru ada campuran antara 97% polyester dan spandex 3%. Jadi bahannya cenderung lebih stretch. Dari segi gramasi atau bobot kain, Max Mara ini justru yang paling punya gramasi tinggi di 135 sampai dengan 140 GSM. Sedangkan Velvet gramasinya ada di tengah-tengah di 105 sampai dengan 110 GSM dan Armani yang gramasinya paling ringan di sekitar 90 GSM. Dari segi ketebalan, Max Mara juga yang paling tebal, kemudian Velvet ada di tengah-tengah dan Armani itu yang paling tipis. Tapi tetap aman ya kakak-kakak ya. Nah, sekarang aku lagi pegang Armani. Kalau Armani seperti yang aku bilang tadi, bahannya itu nggak terlalu tebal, tapi tenang aja, tingkat menerongnya udah rendah banget. Nah, bahannya juga cenderung lebih kelihatan licin dan agak stretchy karena mengandung spandex 3%. Nah, yang kedua aku lagi pegang Velvet. Kalau satin Velvet, dia tuh punya kilapan yang cenderung lebih tengah-tengah, jadi nggak terlalu mengkilap. Ketebalannya juga tengah, cocok buat kakak-kakak yang mau satin tapi nggak terlalu mengkilap. Nih, pas banget. Terakhir, di sini aku pegang satin Max Mara. Kalau Max Mara, dari segi ketebalan, dia yang paling tebal. Kilapannya juga yang paling mengkilap, paling keluar. Sekilas, kalau dilihat, kayak krep. Tapi sebetulnya nggak bertekstur sama sekali ya. Tuh. Nah, untuk varian warnanya sendiri, saat ini Bintang Fabric punya total 42 varian warna untuk Armani Silk. Lalu untuk Velvet kita punya total 34 varian warna. Dan terakhir untuk Max Mara ini lagi banyak warna barunya. Max Mara saat ini punya total 40 varian warna. Warnanya ini bakal selalu ada, bakal continue, dan bisa jadi bertambah juga di masa yang akan datang. Nah, buat kakak-kakak yang tertarik sama ketiga bahan satin yang udah aku sebutin tadi, boleh langsung aja nih dicek link yang ada di deskripsi di bagian bawah. Nanti bisa langsung di-order ya. So, segitu dulu aja sesi review kain kali ini. Kita lanjut lagi nanti di video lainnya ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you in the next video. Bye-bye!